Pelawak Komeng dipastikan lolos dan menduduki kursi anggota DPD RI. Komeng memberikan jawaban saat ditanya soal visinya menjadi anggota DPD RI. Awalnya, ia menjawab dengan lawakan sebelum memberikan penjelasan serius. Visinya ke depan, misinya lewat, ujarnya bercanda. Ia menekankan akan mengutamakan soal kesenian. Ya, gini saya sekarang apa yang membahagiakan masyarakat, misalnya kesenian, nah kesenian saya hidupin, kata Komeng. Pada kesempatan itu, ia kembali ditanyakan soal foto nyeleneh di surat suara. Dikatakan Komeng, ia juga sempat ditertawai oleh petugas KPU soal foto nyelenehnya.